الحمد لله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين اللهم أمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله إخوان dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz Al-Hakim Al-Ghafur, kita menyambung bacaan Riyadhus Salihin. Jilid yang kedua, kita sambung pada muka surat 308. Pada bab, Al-Imam Nawawi membuka bab tentang larangan memanggil orang fasik, orang yang suka berbuat bid'ah dan sebagainya dengan sebutan Sayyid. Sayyid maknanya tuan, muliakan dia. Artinya, ada sekelompok orang dia mempunyai perangai yang fasik. Fasik bermakna dia ni satu orang yang suka mengekalkan dosa-dosa besar. Dia suka buat dosa besar, dan dia buat dosa besar tu pula bukan dalam keadaan tersembunyi. Dia buat dalam keadaan yang nyata, dia buat public, semua orang nampak. Jadi ada bab berkenaan dengan soal adab, kita tidak boleh memuliakan dia ketika dia menzahirkan dia punya kefasikan itu. Fasik-fasik yang dia buat di belakang kita itu tak masuk, sebab itu memang di luar pengetahuan. Tapi yang terang-terangan ini, dan satu orang lagi di antara benda terelok dia buat, dia menzahirkan bid'ah. Bukan bid'ah yang dia buat sorok-sorok, dia kempen orang buat bid'ah. Dan dia ni satu orang yang kempen orang melihat sunnah itu sebagai bid'ah, dan bid'ah itu dilihat sebagai benda yang tak apa. Maka para ulama kita ada yang sebut maksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang hakiki, bukan bid'ah yang idhafi. Bid'ah ada dua kan, satu dipanggil bid'ah hakiki, satu dipanggil bid'ah idhafi. Hakikiyah, idhafiyah. Yang ini dia buat bid'ah yang hakikiyah. Hakikat dan bid'ah siapa pun tak khilaf, itu memang bid'ah. Ada lagi satu bid'ah, dia idhafi, dia disandarkan. Ini biasanya bid'ah melibatkan kaifiat, cara buat, cara selawat. Selawat itu sunnah, tapi cara selawat, yang cara-cara itu, itu bila satu orang itu buat, dia yakin benda itu bukan bid'ah, maka kita tidaklah mengambil suatu apa kita kata, tatbiq. Kita tidaklah tatbiq dia, mengambil satu jalan yang keras dengan dia. Melainkan kita kata, kalau dia yakin benda itu tidak bid'ah berdasarkan ilmu dia, hujah dia, maka dia buatlah. Tapi dia tidak boleh bawa kita untuk buat benda itu, kerana kita pula yakin benda itu tidak sunnah. Seperti contoh, kalau tanya kita duduk mengaji ni, kita sampai bila-bila kita kata, bila kita nak solat, kita tak payah nak sebut usalli. Tak perlu. Kerana kita percaya benda itu bid'ah. Dia pula percaya benda itu tidak bid'ah. Maka kita kata, enter buatlah. Yang macam ni ni, tidaklah kita masukkan dia di sini. Yang kita masukkan dia di sini adalah hakiki. Seperti apa? Tak ada orang, tidak ada orang khilaf benda itu bid'ah. Apa dia? Orang tak pernah khilaf itu benda bid'ah, mengambil berkat di kubur. Tak ada orang khilaf.
tak ada. Amalan itu tak ada dalam Islam. Tidak ada. Minta orang mati doakan kita. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini semua dikatakan hakikat dia. Kalau orang pergi atas kubur juga, pergi minta berkat. Tidak ada. Benda ini tidak ada. Tidak dikhilafkan. La khilafa bainal fuqaha. Fuqaha tidak pernah khilaf. Boleh. Tidak, tidak. Bahkan dalam tawassul yang boleh itu tak masuk benda ni semua. Tiga kan Ustaz Nan? Dengan nama Allah, dengan ibadat kita, dan dengan orang soleh yang masih hidup. Tiga saja. Tawassul yang masyru'. Lain semua, tawassul yang mamnu', dilarang. Piyati kubur, tawassul. Ini semua adalah bid'ah yang hakiki, hakikat. Bila dia duk buat benda ni, dia duduk buat, lepas tu dia duduk apa? Zahirkan. Maka kita tidak bolehlah memberi apa-apa kemuliaan pada dia. Nak buka bab ni. Satu lagi bab yang orang tidak pernah khilaf. Dia bid'ah. Salah. Berdosa. Apa dia? Mereka hadis palsu. Mereka hadis palsu. Tak boleh. Kita baca ayatul kursi. Ayatul kursi ini ada kelebihan dia dalam riwayatnya. Sahih. Jelas. Nabi pun panggil dengan ayatul kursi kan. Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Nabi kata, aku ajak kepada kamu dalam Quran ada ayat yang bermula dengan Ismul A'zam. Nama Allah yang maha tinggi. Dan siapa yang membaca ini, Nabi kata, tidak ada yang menghalang dia masuk syurga melainkan mati. Ubay bin Ka'am tanya apa dia? Nabi kata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua orang tahu. Masa nak tidur ada sunnah baca. Lepas salat ada sunnah baca. Macam mana kita nak baca ayatul kursi? Kita baca seperti mana ayatul kursi. Betul kan saya kalau saya tersasar? Dia adalah ayat ke 256. 255 surah Baqarah kan. Dia seluruhnya itu dia satu ayat. Betul tak? Dia daripada Allahu tu sampai habis kan dia satu ayat. Jadi kerana dia satu ayat, siapa boleh ada nafas yang panjang nak baca dia sampai satu ayat kan, dia satu ayat. Tentulah kita akan berhenti mengikut kadar nafas kita. Dan kemudian dalam ilmu Quran, cara kita berhenti itu yang tidak merosakkan makna. Dan berhenti kita itu berada pada kedudukan yang baik. Cara kita berhenti, kita mula balik kan. Tiba-tiba kita reka cipta. Kita reka cipta. Kita kata, siapa yang baca ayatul kursi, untuk dapat fadilat dia, dia kena berhenti 9 kali. Dia kena berhenti 9 kali. Ataupun dia kena berhenti 10 kali. Yang ni siapa pun tak khilaf. Penambahan yang sangat bid'ah. Mungkar. Sebab dia telah meletakkan syarat untuk mendapat fadilat ayat kursi tu. Maka kita kena baca dengan cara begitu. Jangan perhabis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti. Tukar nafas pula. Ini semua perkara-perkara yang bila dibuat, diwar-warkan, lepas tu dikait pula dengan fadilat yang bukan-bukan. Maka ini semua termasuk bab larangan memanggil orang fasik dan orang yang suka berbuat bid'ah dan sebagainya dengan sebutan sayyid. Dan sebagainya itu merujuk kepada makna mungkar-mungkar yang lain. Banyak mungkar-mungkar dia jadi penaja. So kita bila jumpa dia, janganlah ya Tuhan, ya Tuhan. Panggil nama dia terus. Tak perlu bagi satu layanan menunjukkan dia tu ada kemuliaan. Di saat bila? Di saat dia dengan benda mungkar tu belum berpisah lagi. Dia tak taubat lagi. Dia penaja. Dia penaja. Al-Imam Nawawi memulakan bab ini dengan wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiqi sayyidun
fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Terjemahan dia dari Buraidah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu sekalian memanggil orang munafik dengan sebutan sayyid, merujuk kepada makna tuan, pemimpin yang dihormati. Kerana seandainya dia benar-benar menjadi tuan, dia jadi pemimpin, maka bererti kamu menyebabkan Tuhanmu memurkai kamu sekalian. Kata Imam Abi Daud, sanad ini adalah sanadnya yang sahih, dan para ulama pun menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis ini Nabi sebut perkataan munafik. Perkataan munafik. Munafik ini adalah sebesar-besar benda, sebesar-besar perkara yang menyebabkan orang itu tak masuk syurga, menyebabkan Allah tolak segala amalan dia. Kenapa dia dipanggil munafik? Kerana dalam hati dia tidak ada tasdik dengan Allah dan dengan Rasul. Tasdik itu cuma ada di lisan, iqrar. Dia cuma ada iqraru bil lisan. Maka dia menyembunyikan tasdik dia. Tak ada, dia tak ada tasdik. Allah kata, "Wa ma hum bimu'minin." Mereka tidak tasdik. Mereka tidak membenarkan Muhammad itu Rasulullah. Ini sebesar-besar dosa. Dan banyaklah kita tahu, tak payah kita panjangkan, antum pun tahu apakah karenah yang dilakukan, onar yang dilakukan oleh orang munafik sepanjang sejarah perkembangan dakwah Islam ini. Dan antum pun tahu apakah tanda-tanda orangmu munafik. Dan antum juga tahu munafik itu dibahagi kepada dua. Betul Pakcik Din? Satu munafik i'tiqadi, satu munafik amali. Yang jenis Abdullah, yang jenis Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni munafik i'tiqadi. I'tiqad dia, dia menolak Allah dan Rasul, tapi dia berpura-pura. Maka sepanjang hidup dia, dia terikat dengan amal munafik, janji bohong. Itu orang yang janji bohong tu kita kata munafik amali. Amali. Hakikat munafik adalah pada i'tiqad. Maka mereka ni sampai turun satu surah, Allah menafikan keimanan mereka. Dalam surah Al-Munafiqun. Cerita. Cerita. Wallahu yashhadu. Allah menjadi saksi mereka munafik. Dahsyat. Maka telah turunlah ayat begitu. Jadi tidak bolehlah kita memberi kemuliaan. Dan termasuk dalam bab ini orang melakukan kefasikan, orang yang melakukan mungkar, orang yang melakukan bid'ah, dan orang yang melakukan banyak perkara-perkara lain, tidak patutlah kita layan dia dengan layanan yang istimewa. Maksud istimewa ni ikhwan, layanan yang penuh dengan kemuliaan. Mulia kan? Manhat mulia. Ada orang buat baik. Ada dua orang buat baik, dua-dua buat baik. Tetapi ada orang buat baik di atas manhaj yang mulia. Ada orang buat baik di atas manhaj yang hina. Yang membezakan mereka adalah manhaj mereka. Banyak orang bersedekah. Tapi ada orang bersedekah mulia. Ada orang bersedekah hina. Sedekah adalah benda yang mulia. Tapi ada satu orang, sebab dia sedekah, maksud dia bersedekah sangat hina. Dia bukan nak bantu orang miskin pun, dia hanya nak membantu diri dia untuk mendapat what we say, benefit. Benefit itu balik kepada diri. Saya cakap orang pedih, saya nak senyum, mudah faham. Saya nak kata mudah faham. Senen kelainan, keunikan. Betul memang? Alhamdulillah, memang tak betul. Begitu juga, ada orang masuk penjara. Ada orang masuk penjara dengan jalan mulia.
ada orang masuk penjara dengan jalan hina. Kita kata orang yang kita suka masuk penjara. Kita kata Nabi Yusuf pun masuk penjara. Sahabat, nanti saat Yusuf bin Yaakob masuk penjara di atas manhaj yang mulia, di atas satu benda yang dia tidak pernah buat. Tuhan, malaikat dan orang-orang beriman menjadi saksi Yusuf adalah orang yang benar. Tetapi ada orang masuk penjara di atas jalan yang hina. Maka jangan dikaitkan dengan Yusuf. Imam Ahmad bin Hanbal pun masuk penjara. Kenapa membuat suatu bandingan yang begitu tidak tak betul? Memang Ahmad bin Hanbal masuk penjara, tapi kerana apa? Manhaj yang mulia. Dia mempertahankan Islam, akidah orang Islam. Bukan dia masuk penjara kerana jangan diperbesarkan. Tidak, saya nak bagi tahu beza. Ada orang saya merasakan mereka keliru. Mereka keliru. Ya. Hamka masuk penjara, bahkan dikatakan Hamka menulis Al-Azhar di dalam tahanan. Nanti saat siapa yang tahan Hamka? Kenapa Hamka ditahan? Hamka ditahan bukan kerana kan benda-benda yang no point. Hamka kerana suatu perjuangan yang besar, dia lawan Belanda. Maka manhaj dia manhaj mulia. Jamaluddin Al-Afghani dipotong lidah dia kerana benar, kerana mereka atas manhaj yang mulia. Maka jangan duk heret orang-orang yang mulia ni berada di atas manhaj tak tentu hala ni. Kita sudah mengambil orang mulia letak di platform salah kita ni. Oh, maka itu tidak. Itu kurang selesa lah segi kan. Dua tiga ekor ustaz-ustaz ni. Bukan ustaz ekor. Dua tiga ekor ustaz-ustaz ni. Duk bagi caw kata, Yusuf masuk penjara. Yusuf mana? Ni, Cuk mana masuk penjara? Hang bagi tahu Cuk mana masuk penjara. Tenang dia cakap. Haa? Hamka masuk penjara, Ahmad bin Hanbal masuk penjara. Seenak dewe ngomongnya. Waduh, bajingan cengek loh. Tidak sama. Quran beritahu dalam surah Al-Anfal tentang Rasulullah, tentang Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Pertama, Quran beritahu apa? Mereka nak tangkap Nabi. Kedua, mereka nak bunuh Nabi. Ketiga, mereka nak usir dia keluar. Ketiga-tiga ni ikhwan, ketiga-tiga ni semua orang yang berjuang dalam dunia akan lalui. Tapi dia berbeda dengan Nabi. Manhaj. Kenapa Ashraful Mekah ini, Quraisy ini, nak halau Nabi keluar? Kenapa? Kenapa mereka cuba nak tangkap Nabi? Kenapa mereka cuba nak bunuh Nabi? Bukan sekali usaha. Nabi pernah diracun. Banyak juga orang-orang yang kena benda yang sama. Tapi dia akan mendahat yang tidak benar. Maka jangan anggap semua orang masuk penjara itu mulia. Tidak semua orang masuk penjara mulia. Orang yang mulia masuk penjara adalah mulia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah masuk penjara, dia mulia. Kenapa? Dia atas manhaj yang betul. Jadi, tak samalah kan? Satu ustaz masuk penjara kerana mengajar agama tak ada tauliah. Satu orang masuk penjara kerana ditangkap sebagai pencuri. Dua-dua duduk di dalam penjara yang sama. Tapi ini dia atas manhaj yang benar. Manhaj ini diberi pahala oleh Tuhan. Tetapi ini tidak. Ini kafarah. Ini sebagai takzir untuk dia. Tak sama. Apa jangan mimi aku dulu masuk penjara aku duduk dengan ustaz tu. Oi, tidak sama. Jangan dikelirukan. Kalau kita tak bagi penjelasan begini abang, takut orang-orang yang memang bersalah dia akan rasa dia mulia. Tidak. Mereka wajib bertaubat, istighfar.
satu orang yang syahid, satu orang itu syahid, ikhwan, syahid. Kita boleh tengok dalam kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin, dalam bab apa, dalam bab bab syahid, bab jihad. Kita dah lalui dah, di bawah bab jihad ada syahid. Satu orang yang mengambil selendang dalam perang Khaybar, kan? Orang tanya dia, apa Nabi kata? Di neraka, sedangkan dia syahid. Si syahid pun tergantung, ada hal. Sedangkan manhaj syahid ini, manhaj jihad ini semulia-mulia manhaj. Tapi Nabi kata, innahu min ahli nar. Dalam perang Hunain, tengok satu orang yang tikam, ha, dia mati. Orang kata, Allahu Akbar, qitalan syadidan, jarahan syadidan, dia luka parah, dia ni betul-betul struggle. Innahu qad mata rajulun anifan annahu qala innahu min ahli nar qad mata. Kau ingat tak ya Rasulullah, laki-laki yang mula-mula masa cek perbarisan itu kau kata dia ahli neraka, dia berjuang dahsyat ya Rasulullah, dia luka parah. Nabi kata dia ahli neraka. Sahabat jadi bingung. Sahabat jadi tak boleh nak faham. Rupanya Nuh tengah malam baru datang cerita dia mati. Pasal apa? Dia ambil pisau dia. Ya. Tapi pentasnya pentas syahid, jihad. Tapi kerana manhajnya berbeda. Oh, subhanallah. Tuhan panggil satu orang, kata Abu Hurairah. Pengsan Abu Hurairah. Panggil satu orang. Apa yang kau buat untuk Tuhan? Dia kata apa? Dia mengaji Al-Quran, dia mengaji, dia menyampaikan ilmu siang, malam, pagi, petang, menuntut kerana Allah. Allah kata, kazzabta. Abu Hurairah nak cerita, bila Tuhan balas kazzabta, dia pengsan. Sebesar-besar hadis ini, ahli Kufah menangis Kufah. Bila orang dengar depa ni menangis Abu Hurairah pengsan, dikatakan Kufah menangis. Kufah menangis. Sedahsyat-dahsyat hadis yang pernah diriwayatkan daripada Nabi. Kazzabta, perkataan ini menakutkan. Tuhan kata hang bohong. Hang pakai agama aku, tapi manhaj hang hina, hang sangat hina. Hang menumpang jalan yang mulia, tapi hang hina. Hari ini aku pisahkan hang. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Hari kami pisahkan mukmin dan mujrim. Wamtazu, wamtaz. Kami tak akan benarkan mulia dan hina duduk. Duduk sekali. Hang baca Quran, hang mengajar apa ni semua, apa lebih kurang. Allah kata, orang nak, hang nak, orang panggil hang. Liuqalu qari'un alimun faqad qila, faqad qila zalik. Hang dah dapat dah sebutan tu pun. Hang berjaya tipu orang, hang berjaya. Bahkan kata Khalid bin Ma'dan, ingat ada lagi nama ni, Khalid bin Ma'dan kata apa? Malaikat yang bawa amalan dia sembah ke Tuhan, ke langit ketujuh. Tuhan kata pada malaikat, ini cerita Khalid bin Ma'dan. Siapa dia? Dia tabi'in. Dia tabi'in. Siapa yang cerita ni? Yang cerita ni Abdullah bin Mubarak. Dalam kitab dia Az-Zuhud, dia kata ada riwayat daripada Khalid bin Ma'dan. Tuhan kata pada malaikat, kau menjaga amal hamba aku, tapi aku yang jaga hati dia. Apa? Idribu. Ambil amalan ni, kau baling balik tengah muka dia, kau gantung di leher dia, aku akan jumpa dia di mahsyar dengan amalan ini. Dia guna aku untuk menarik perhatian manusia. Sangat terkutuk dan hina apa yang dia buat. Ditutup pintu langit untuk menerima amalan orang ini. La tufattahu lahum abwaabus sama. Allah kata, sudah, roh dia pun aku tak mau tengok. Buang dari tempat yang paling hina. Oh, tidak sama, ikhwan. Tidak sama. Tidak sama. Kita kena pastikan kita di atas manhaj apa. Betul ya, Abang? Manhaj kita ni manhaj. Pastikan kita di atas kemuliaan. Di atas. Orang tanya kepada saya, hanya nak mengambil pengajaran. Syekh Abdul Wahab Sya'rani.
Abdul Wahab Syah ni supi besar. Dia banyak kontroversi dia. Tapi saya nak ambil bahagian yang nak ambil manfaat ni. Syekh Abdul Wahab Syara ni, dia kata apa? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allah simpan aib kita dalam hati kita. Aib kita ada di hati kita. Allah simpan. Sampai satu masa kita yang berkeluar aib tu. Bukan Tuhan berkeluar. Kita ambil aib kita, kita berkeluar dan kita nak dunia tengok. Dan kita minta Tuhan tutup. Kata Syekh Abdul Wahab Syara ni, rejap apa yang kita nak buat ni? Macam satu benda rahsia Tok Man, ada dalam rumah, kita berkeluar. Lepas tu kita harap orang di luar rumah tak tengok. Macam mana? Sekali kita nak orang tak tengok, jangan berkeluar. Dia berkeluar. Lepas tu dia harap orang tak tengok. Aib tu dah ada di mulut dia. Kita ni hina ke? Kita ni mulia ke di sisi Allah? Semua Tuhan simpan dalam hati kita. Siapa pun tak tahu kita mulia ke kita hina. Sehingga kita yang menunjukkan kita hina dekat Tuhan. Lepas tu kita harap Tuhan menutup kehinaan itu. Orang tanya Syekh Abdul Wahab Syara ni, dia kata wadih. Cuba bagi sikit penjelasan wadih. Dia kata ada orang ibadat. Ada orang ibadat. Ibadat dah ke Tuhan, dia ibadat. Bila dia ibadat, kita tak tahu di perut dia apa. Maka Allah tutuplah aib dia. Allah tutup aib dia. Sehingga dia yang berkeluar apa yang ada dalam perut dia, menunjukkan ibadat dia tu hina, bukan mulia. Dia cakap dengan orang. Dia cakap-cakap dengan orang. Saya ni sibuk. Minggu ni je boleh main masjid. Saya pun tak tahu minggu depan ni saya boleh main ke tak boleh main. Subhanallah. Syekh Abdul Wahab Syara ni kata, satu orang, dia pergi cerita ke orang, dia tak ada masa nak jumpa Tuhan di rumah Tuhan. Itu sehina-hina perkataan di sisi Tuhan. Dia ingat perkataan tu mulia kan? Dia hina. Dia hina Tuhan. Dia letak kalimah hina di mulut dia. Lepas tu dia harap Tuhan terima ibadah dia buat tadi. Kita menghina diri kita. Orang ni bila jauh dengan Tuhan, itu bukan kemuliaan, itu kehinaan. Kita tak ada masa baca Quran. Kita tak ada masa nak imarah rumah Tuhan. Kita tak ada masa nak ta'lim. Kita tak ada masa nak buat-buat zikrullah. Kita tak ada masa. Lepas tu kita sembang dengan orang. Allah tutup, Allah tutup, Allah tutup. Allah tak bagi siapa tak. Kita buka. Kita yang buka. Kata Syekh Abdul Wahab Syara ni ubati. Kerana apabila Tuhan bagi tahu, Tuhan berkeluar hina tu bagi kita tengok, ubati. Jangan balik menghadap Tuhan lagu ni. Kita berada dalam keadaan yang sangat tidak selamat dengan Tuhan. Kita hina. Kita bukan mulia, kita hina. Kita hina, kita bukan mulia. Itu siapa kata? Syekh Abdul, bukan Syekh Abdul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jangan silang. Ha? Syekh Abdul Wahab Syahrani. Dia yang kata. Baik. Clear ikhwan, itu adalah hadis yang menyatakan bahawa kita jangan memberi apa-apa penghormatan. Maksud penghormatan ni bukanlah kita cakap dengan dia, ha aku dah. Kita cakap macam biasa. Tapi tak perlu nak apa? Nak tatang-tatang dia, nak apa? Cerita benda-benda yang tak betul, benda-benda fasik, kita nak macam cium tangan pemimpin kami, orang kami. Tak payah. Straight to the point. Apa hajat kita dengan dia? Apa hajat dia dengan kita? Straight to the point. Selesai bagi cepat. Dan jangan duk menajakan orang-orang seperti ini sebagai pemimpin. Jangan sekali-kali. Baik. Al-Imam Nawawi letakkan bab ini di bawah bab adab.
adab ikhwan. Jadi ikhwan dia yang yang mukhalafah dengan tajuk ni apa dia? Larangan memanggil orang fasik, orang yang suka berbuat bid'ah dan sebagainya dengan sebutan sayyid, sebutan ini maknanya yang boleh kita panggil, yang boleh kita sebut dengan sebutannya mulia adalah lawan kepada sifat fasik. Lawanlah, berlawananlah. Maknanya bukan orang fasik, orang soleh. Orang kita tengok sembahyang tak tinggal, aurat dia jaga. Itulah orang-orang yang kita boleh panggil dengan kalimah yang mulia. Imam Al-Ghazali termasuk Imam Malik apa melarang kita sebut kalimah mulia kepada orang yang ada ciri fasik ke diri dia. Seperti apa ciri fasik itu? Seperti tak solat. Kita pergi huruk belakang dia, inilah sahabat saya dunia dan akhirat. Tidak. Tak ada akhirat. Sebab tak mana tempat orang tak sembahyang ni kalau tak tobat. Sakar. Tidak. Jangan terlebih sangat. Sepatutnya dia dinasihati. Dia dinasihati dan dinampakkan kepada dia manhaj dia hidup itu manhaj hina kerana dia tidak rokok dan sujud pada Tuhan. Ada orang kata, saya dulu takut nak main masjid. Kenapa takut main masjid? Apa yang menyebabkan kita takut? Ada rimau ke kat masjid? Tak ada. Kenapa kita takut? Sebutan-sebutan ni ikhwan, sebutan menunjukkan betapa kita hina dengan Tuhan. Tapi kita tak nampak. Diberi dia baca Quran, saya tak boleh baca Quran. Itu bukan perkataan mulia, ikhwan. Itu bukan perkataan mulia. Saya tak pernah tinggal sembahyang. Tapi saya lebih selesa sembahyang seorang daripada sembahyang berjemaah. Itu bukan kalimah mulia. Kerana yang ajak kita jemaah ni siapa dia? Kekasih Allah. Macam mana kita khilaf dengan sunnah dia, kita boleh? Oh, dahsyat kita ni. Kita, hati kita tu ditutup sangat-sangat sampai kita tak nampak apa kita cakap. Kita rasa kita di atas yang benar. Allahu Akbar, ikhwan. Kata Imam Nawawi, bab tentang makruh memaki penyakit panas. Hadis ni ada pertanyaan ke? Boleh faham kan? Bab makruh kita memaki penyakit panas, demam lah tu. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib au ummi al-Musayyab faqala ma laki ya ummu Sa'ib au ya ummul Musayyab tuzafzifina qalat al-humma لا بارك الله فيها فقال لا ما لا ما يا بني صغير ini macam mana pak cik din nak pi nak bawa pi bunyi ke depan kan nak perabe boleh bang Tuzaf zifina qalat al-humma la barakallahu fiha faqala la tusabbi al-humma fa innaha tuzhibu khataya bani adam kama yuzhibu al-kiru khabath al-hadid rawahu Muslim. Hadis ini ikhwan, hadis ini adalah sebesar-besar hadis yang Nabi cakap pada kita dalam bentuk penawar kepada umat dia. Ini sebesar-besar hadis. Hadis ni ikhwan, bomoh kena tahu, hospital kena tahu, perawat-perawat kena tahu, dresser ke, nurse ke, misi ke, jururawat ke, doktor ke, dia pun kena tahu hadis ni. Ini sebesar-besar hadis.
dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Sa'ib ataupun dia dipanggil dengan nama Ummul Musayyab. Nabi tanya, "Mengapa kamu menggigil wahai Ummu Sa'ib ataupun Ummul Musayyab?" Kenapa ada dua nama ni? Kerana Sya'rawi, rawi itu tak pasti nama yang tepat. Sama ada Sa'ib ataupun Musayyab, rawi itu tak pasti, maka berlaku Sya'rawi. Maka Nabi tanya kat dia, "Hang ni pasal apa? Malaki, hang ni pasal apa?" Dia jawab, dia kata dekat Nabi, "Al-humma." Dia kata demam, badan panas. Lepas tu dia kata sepatah, "La barakallahu fiha." Dia kata semoga Allah tidak memberkahi demam panas ni. Dia pergi kata lagu tu. Baginda bersabda, "Janganlah kamu memaki penyakit panas. Kerana sesungguhnya penyakit itu dapat menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana tiupan api tukang api apa? Pandai besi dapat menghilangkan karat-karat besi." Itu dia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ikhwan, ini adalah satu hadis yang sangat azim, sangat besar. Hadis ini bagi tahu kepada kita apa yang ada di dalam demam itu. Bila kita demam tu apa yang terjadi? Pertama, al-humma, panas, demam panas, kan? Dalam riwayat Nabi kata, pasal apa satu orang tu boleh demam? Sebab Nabi kata apa? Neraka dinyalakan. Bila neraka tu menyala, panas dah sampai badan kita jadi panas. Bila kita kena musim panas, Nabi kita berlindunglah pada Allah daripada neraka. Kerana dia punya napas dia keluar. Ada satu riwayat dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, iaitu ketika dia cerita tentang suratul Najm, kan? Nabi pergi Isra Mi'raj. Iaitu dia berkenan, Imam Qurtubi berkenan dengan riwayat ni, tapi di sisi para ulama hadis riwayat ini tak kuat. Tapi Imam Qurtubi dia letak juga riwayat ni, dia riwayat ni kira macam apa, sentuh hati dia. Dalam banyak-banyak tragedi dalam riwayat yang tak sahih ni, dalam banyak-banyak perkara yang berlaku kat Nabi pada malam Mi'raj tu, tapi ingat riwayat ni tidak sahih. Iaitu Nabi disuruh berjalan ke satu arah jalan. Tak boleh pi, jalan makin selangkah. Tak boleh pi. Ulama hadis kata hadis mustahil dia ni. Mustahil lah. Tapi Qurtubi cerita, tak boleh pi. Kata jalan apa ni? Lorong apa ni? Laluan apa ni? Makin aku langkah, makin aku nak terkulai. Makin langkah, makin nak terkulai. Dia kata kepada Nabi Muhammad, lorong yang panjang ni yang kau tak nampak depan ada apa tu, yang kau tak boleh nak pi, baru selangkah dua langkah kau tak boleh nak pi dah, macam mana bahang ada di depan, kesudahan dia adalah ke neraka. Jauh mana ni saya dengan neraka ni, jauh mana? Malaikat kata 500 tahun perjalanan. Imam Qurtubi berkenan macam riwayat ni, seolah-olah dia nak mengambil mafhum dia, bukan penceritaan tu, mafhum dia. Jauhnya kita dengan neraka, tapi sekali dia menapas, cukuplah lubang jarum tu punya lubang tu, kalaulah antara neraka itu ada lubang, dinding neraka tu berlubang sebesar jarum, tidak akan tumbuh satu kehidupan di atas muka dunia. Walaupun dia dengan kita tu ada hijab, barzakhun min waraihim barzakhun, ada dinding dua alam, alam bainal alamain, dinding dua alam, barzakhun. Di dalam surah Ar-Rahman Allah kata macam mana, barzakhun la yabghiyan, kan? Ayat itu kan,
tak akan ni barzakhul la yabghiyan. Tu ayat tawak, ayat daripada atas bukit turun jumpa di laut kan, dia tetap akan ada lain, dia tidak akan bercentum. Wahai cecayak sama cecayak, kenapa? Kerana Tuhan kata barzakhun, Tuhan yang buat dinding dia tu. Dulu kita dengan neraka tu ada dinding, tapi kalau lubang besar, lubang jarum tu bocorlah dinding tu, tidak ada satu makhluk boleh hidup dalam. Kan Nabi kata, kamu tahu tak dalam riwayat Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Tirmizi, masa Nabi baca ayat ni kan, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi kata, di antara perkara yang kamu kena berlindung pada Allah dengan takwa ni ialah api neraka. Bertakwa pada Allah supaya terlindung daripada api neraka. Nabi kata dalam neraka ni ada satu benda nama dia zakum. Allah cerita kan dalam surah Safat, dalam surah Dukhan, sebutan zakum, macam mana rupa dia, macam mana keadaan dia. Nabi kata buah zakum tu, katalah buah zakum tu, Nabi kata ayam daripada buah zakum tu jatuh setitik ke dunia ni. Nabi kata, Nabi kata la fasadatil ma'ish, akan binasa seluruh kehidupan atas muka dunia. Tak ada benda boleh hidup atas dunia ni kalau dia punya jatuh. Bukan buah tu jatuh, dia duduk ada dalam neraka, makanan ahli neraka. Kalaulah diangkat keluar, basah dia tu kan, setitik saya Nabi kata, qitrah minaz zakum, setitik aja, titik banyak mana macam titik, jatuh ke dunia. Nabi kata tidak ada kehidupan dalam dunia. Tiba-tiba Nabi kata, macam manalah buah zakum tu nak dibubuh dalam mulut ahli neraka. Inna syajaratuz zakum ta'amul athim, dalam ad-dukhan, sesungguhnya zakum adalah makanan orang-orang yang berdosa, yang mati tak dan taubat. Tengok muka dia pun dah takut. Maka Nabi kata, bila kamu demam, jangan kamu maki demam, jangan kata tak ada berkat. Tapi Nabi kata, kena tahu demam tu, Nabi kata, menghilangkan dosa anak Adam. Macam mana? Nabi kata, tukang besi bila dia duduk pukul besi kan, boom kan, bunga api tu boom kan, dia lekang sekeping-sekeping. Nabi kata, lagu tu lah dosa kamu hilang. Khabathal hadid, khabathal hadid, kotak-kotak besi tu bersepah keluar, boom boom, orang besi duduk pukul besi. Nabi kata macam tu lah bila demam serang kita, dia menggugurkan kita punya dosa. Sahabat kata, kau demam ya Rasulullah, panas badan kau. Aisyah kata, Nabi kata Allah memperuntukkan demam untuk para Nabi. Satu orang Nabi demam sama dengan demam tiga orang umat dia. Aku tanggung, Nabi kata, aku tanggung. Subhanallah. Jadi Nabi kata, kerana demam itu api, dia panas, Nabi kata ubatlah dia dengan ayam, ubatlah dia dengan ayam. Jadi yang ni ikhwan, kerana itu dia dikatakan sebesar-besar hadis. Kenapa? Kerana pertama adalah hadis ni dia membentuk adab kita tidak mencerca penyakit. Apa jenis penyakit kita tak cerca? Kerana dia datang dengan izin Allah. Dia makhluk Allah, dia main dengan izin Allah. Kita tak cerca dia, kita terima dia. Yang kedua, bila kita terima dia, kita kena tahu bila dia main pada kita, Tuhan menyuci roh kita daripada noda dan dusta. Roh kita jadi bersih. Yang ni kita yang sakit kena tahu, dan perawat kepada orang sakit kena tahu. Maka doktor di samping dia pergi duduk pergi ziarah wad-wad orang sakit, dia kena tahu benda ni sebagai Muslim. Dia tak boleh kata, saya doktor, saya bukan kerja saya bagi tahu benda tu. Tidak, tidak, tidak. Based on Muslim, umat Muhammad, awak kena tahu. Supaya doktor tak naik angin, tak tentu pasal. Dia tengok, umai pula dah dah. Makcik ni betul-betul nak duduk terus ke kat hospital ni?
Nak duduk turun, saya dah sign surat. Macam mana makcik dia tak tersentak? Tuan doktor pun baik. Sini ada makan. Ada nurse yang jaga kami. Kami tiga orang pun lama dah janda. Ada berita kan? Tak apa. Doktor nak hantar dari tempat yang betul ya. Tengok makcik mai. Macam mana tak turun? Itu Tuhan tanya kita. Ada penyakit ni Allah bagi. Ni Allah Ta'ala bagi. Biduni qudrah. Tanpa kemampuan kita. Kita tak cari dia mai. Kanser. Ketumbuhan dalam kepala. Benda ni kita tak cari. Dia mai. Batu karang pun kita tak cari. Entah ke mana dia mai duduk dalam perut kita. Batu ni duduk dalam hati bukit. Dia pula mai dalam perut kita. Amazing. Doktor, X-ray. Dia kata ada stone. Kita kata saya baik tak sebut wrong. Doktor kata ada stone. Benda tak cari. Tapi ada penyakit yang dia mai kerana usaha kita. Penyakit yang mai kerana usaha kita ni besok akhirat Tuhan tanya. Seperti penyakit apa? Kencing manis. Kencing manis ni mai dengan usaha kita. Gaul. Dia mai dengan usaha kita. Dia bukan mai lagu tu. Dia mai tu dia punya kronologi dia panjang. Dia bukan beranak-beranak untuk kencing manis. Kalau ada lagu tu, amazing lah. Kes yang sangat apa? Itu memang Allah nak bagi ya. Dia kita yang makan. Kan, ditambah bila doktor sah kita kunci manis, lagi kita geram. Oh, lagi kita macam duduk, kau ajak mencari aku. Ha? Bagi mana-mana terus, lagi teruk. Lagi teruk. Tapi bila proses kita diubat, kita start berubat. Kita start nampak kesan tak cantik dia. Ketika itu Allah mula kifarat dosa kita. Tapi bukan semua dosa yang kita tanggung ada kifarat. Tidak. Kita dubat tak tahu. Pantang itu sunnah. Dalam riwayat Muslim, ada riwayat Tirmizi. Nabi pegang tangan Sayyidina Ali. Makan buah kurma sedangkan dia sakit mata. Jangan makan, Nabi kata. Nanti penyakit itu berulang balik. Bermakna pantang itu ada. Masa bila nak pantang? Masa sakit lah. Kita nak cari sihat. Kita kata ilaj. Ilaj. Orang putih kata apa? Orang putih kata apa itu? Apa kio? Prevention. Better than cure. Ilaj. Kita cari jalan kan supaya tak kena. Itu lebih baik daripada kena. Hospital lah buat. Nak tidur aja penuh tapak tangan macam makan kacang goreng. Darah tinggi ada. Darah tinggi tak ada. Makan siang. Kolesterol. Cik manis. Betul. Ada pula kena makan ubat. Kalau tak makan ubat tak boleh kencing. Kena makan ubat nak bagi kencing. Semua tu kan esok tak berganjak capa kaki anak Adam melainkan disoal kepada mereka apa? Ingat? Umur dia. Ilmu dia. Sihat dia. Harta dia. Tanya. Allah tanya ni start tang mana? Tang mana start kecil manis ni kena? Kita tak boleh kata ya Allah saya lupa. Lupa. Dia tiba main 99 buku tu ke? 99 buku kita, satu buku punya buka, Nabi kata apa? Maddal basar, luas mata memandang. Allah kata kepada kita, hamba aku, hang perhati buku hang tu, hang sebut satu benda kat aku, ada tak malaikat buat zalim kat hang? Kalau ada, hang sebut. Atun kiru, tak mana kau nak tunjuk yang kau tak buat, malaikat tulis. Sebut, engkar sekarang. Dia kata, tak ada Tuhan. Dia kata, memang semua aku buat. Semua aku buat. Dia mengaku lah. 99 buku. Bila tu? Lepas dia masuk neraka.
dia kena kena hisap pertama tu pasal apa, dengan orang tu, dengan orang ni semua, dia masuk neraka, dah habis dah keluar. Bila keluar tu, Allah buka 99 buku depan dia. Dia kata kat Tuhan, Tuhan, buka buat apa? Nak bagi masuk balik kah? Ni buka buat apa? Tuhan kata kat dia, tolong tunjuk. Lah ni aku, hang dengan aku. Aku nak isap hang dengan aku. Hang tolong engkar. Ada tak malaikat? Dia kata, tak ada engkar ya Allah. Cuma saya ingat satu benda lah. Saya nanti masuk pula. Dia kata, saya akan masuk. Saya tak tahan ya Allah. Kesianlah kat saya. Allah kata, betul tak? Aku kata, ya Allah betul. Semua saya buat. Semua saya buat. Allah kata, hamba aku, sejak daripada hidup atas dunia, aku dah kata, aku takkan zalim kat hang. Sekarang ni, aku nak bagi tahu kat hang. Bitaqah. Bitaqah. Bitaqah ni, kalau kita cakap dia, kalau bahasa biasa bitaqah ni, dia macam kad. Kad business card kan? Kad kecil-kecil tu. Bitaqah. Allah bawa satu bitaqah. Atas bitaqah tu, tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu Allah ambil 99 cacatan buku dia, yang satu buku seluas mata memandang. Dia tengok-tengok lagu tu, dia kata dekat Tuhan, dia kata, Tuhan, buat main pula ke buku ni? Yang ni besar ni punya dua ada, yang ni 99, dan satu punya seluas mata memandang. Allah kata, hamba aku, tengok, ni aku tak belah kanan penimbang, ni aku tak belah kiri penimbang, kita timbang. Dia kata dekat Tuhan, timbang buat apa lah Tuhan, aku memang masuk pula, memang aku masuk pula, timbang Tuhan, timbang. Bila timbang-timbang, bitaqah yang tertulis dua kalimah syahadah, berat daripada 99 kesalahan. Allah kata, hamba aku, untuk kamu syurga. Tidak ada dalam dunia ni benda yang memberatkan al-mizan seperti mana kau sebut nama aku. Kan Nabi dah katakan, kalimah yang dicintai Allah ringan di mulut, berat di al-mizan. Sebut nama Allah ni berat al-mizan. Dia masuk syurga. Dalam riwayat Muslim cerita, dia masuk dalam syurga, dia kata apa? Dia kata, satu benda aku tahu hari ni, tak ada orang dapat syurga macam aku dapat. Syurga aku sempurnanya syurga, sedangkan dia yang paling leh dan paling bawah. Subhanallah. Dia sebut apa? Tidak ada orang dapat macam aku dapat. Tuhan panggil satu orang di akhirat. Satu orang pula. Dia ni siapa dia, Pakcik Din? Dia ni mangsa kezaliman dan tidak mendapat pengadilan dalam dunia. Orang buat zalim dengan dia, semua bebas. Semua bebas. Orang duku pala dia, orang pukul dia, buat nanya kat dia, tak dapat apa? Tidak dapat keadilan, dia mati sampai akhirat. Dan mereka yang buat zalim kepada dia ni tidak dapat hukuman apa-apa, semua selamat. Mati pun dalam ihram pula. Orang kita kan kalau mati dalam ihram ni kira, cantik lah kan. Mati ambil semayang, mati dalam masjid, dia sambak duit orang tu lembab, tapi mati dalam masjid. Dahsyat. Husnul Allah panggil dia, hamba ku, Allah kata, mai sini. Dia kata, ya Allah, saya ni daripada dunia ni, saya selalu kena tindas. Allah kata, macam ni lah, aku bukan nak tanya bab tu kan. Ha, nampak tak atas tu apa? Macam bintang. Surga, ada satu istana di atas bala dia. Tuhan kata, yang tu nak jual, ha nak beli ya? Yang tu nak jual tu, ha nak beli ya? Dia kata kat Tuhan, dia kata, ya Allah, mai akhirat pun kekapan tak ada, nak beli apa Tuhan? Dia kata, mai sini apa pun tak ada, dunia dah hancur hampir dah.
dunia telah berlalu Tuhan. Ni duduk telanjang ni, duduk di masjid. Kata, hang pergi beritahu, kata ada istana nak nak jual. Hang tanya ke aku, nak beli. Aku nak beli dengan apa Tuhan. Aku tak ada apa. Tuhan kata, hamba aku, hang lihat sana. Semua tu orang-orang semasa hidup dalam dunia, mereka zalim kan? Hang sudi dah maafkan mereka. Yang tu hang punya. Yang tu hang punya. Mereka, hang serahkan aku. Hang maaf mereka. Yang tu hang punya. Dianggap hang beli yang tu. Tuhan bukan tunjuk syurga kat dia, tunjuk satu istana. Ikhwan, istana duduk tak mana? Duduk dalam syurga, ikhwan. Dia kata, Tuhan. Dia kata, saat aku tengok tu, aku telah maafkan dia. Allah kata, hang punya. Subhanallah, ikhwan. Tapi kena betul-betul mangsa. Bukan pergi buat muka welpen, nak kena hukum, baru buat macam-macam. Kena mangsa, tak. Betul-betul mangsa. Mangsa kezaliman. Yang tidak mendapat keadilan dalam dunia. Maka masa kita diuji dengan sakit, dengan apa, hadis ni ajak pada kita, jangan cerca. Jangan cerca. Ikhwan, saya kata satu benda berkaitan dengan hadis ni. Apa dia? Kedudukan hati kita dengan Tuhan tak sama. Saya macam lain, Ustaz Nam macam lain. Tentulah Ustaz Nam macam lain, Ustaz Nam tinggi. Betul? Ustaz Samsul macam lain. Betul? Mama macam lain. Tak tak jatuh dah, Mak. Okay. Kita tak sama hati dengan kita kalau susah. Orang macam saya kalau susah, ya Allah, saya susah, tolonglah ya Allah. Betul tak? Ya Allah, aku susah ya Allah, tolonglah aku. Kita demam 2-3 hari. Ya Allah, dah 3 hari dah ni. Masa tu terlupa Nabi Ayub kan, semua lupa-lupa. Ya Allah, 3 hari dah. 3 hari dah. Ya Allah, minggu ni Riyadhus Salihin sehari pun tak baca lagi. Ya Allah, kesian. Yang apa? Yang tahu kata Ustaz, demam pun angkat tangan. Ya Allah, kesianlah Ustaz kami. Ya Allah, Ustaz kami. Dia tak ada kuliah pun tak ada. Ya Allah, kesianlah kami, Ustaz kami. Betul tak? Kita punya apa? Label hati. Betul? Bila kita susah, kita nanti minta kepada Allah. Ya Allah. Ikhwan, ada label hati kedua. Label hati kedua. Seperti yang Nabi sebut, yang kita nanti jumpa dalam Al-Tibyan. Satu orang, dia sibuk dengan baca Quran. Dia sibuk baca Quran, zikir Allah, dia sibuk. Sehingga kan, dia terlupa nak minta kepada Tuhan. Dia terlupa minta. Dia orang susah. Patut-patut dia kata, ya Allah, bagilah rezeki ke saya. Dia, tapi dia sibuk dengan ilmu ni, duk baca Quran, duk belajar ni, duk mengapai, dia terlupa doa pada Tuhan. Apa Nabi sebut? Nabi kata, Tuhan kata di hadapan malaikat, semua keperluan dia aku bagi, walaupun dia tak minta. Kerana apa? Kerana dia berada pada satu kedudukan yang cukup dekat dengan aku. Orang ni memang ada budak-budak hafaz Quran kan. Dia pun satu hari dia pun kena baca Quran 5 juzuk. Itu yang dahsyat lah. Dahsyat. Kita ingat lah, kita baru kenapa 5 ayat bukan 5 juzuk. 5 ayat. Dia pun 5 juzuk. Sehari kena baca 5 juzuk. 2 hari 10 juzuk. 6 hari khatam. Dahsyat. Dia ni kadang-kadang sembahyang sunat dia tak buat. Habis-habis sembahyang fardu, dia zikir-zikir yang penting, dia terus. Pasal dia nak ambat masa. Orang macam ni punya dekat-dekat Tuhan, apa ibadat dia tak buat kerana dia sibuk macam ni, Allah tulis dia buat. Kita tak dapatlah benda tu sebab apa? Kita tak sibuk dengan Tuhan, Oman. Betul tak? Kita tak sibuk. Ada orang, dia susah. Bila dia susah, tengok ayat Nabi Ayub alaihi salam. Bila dia susah, dia tak buat apa, dia tak minta apa ke Tuhan. Dia hanya ingat Tuhan saja. Dia istighfar, Rabbi inni masyadur, Tuhanku, aku disentuh oleh sakit. Bukan sakit tu pegang aku, sakit tu just touch me.
dia tak ramai. Ramai orang kita panggil apa? Apa nak ramai? Crash. Ramai-ramai. Ha. Dia bukan peluk. Sakit tu bukan peluk kita. Peluk panggil apa? Hak-hak. Hak. Oh, ingkar bahak tu raja peluk tu. Oh, saya tak tahu. Rupanya dia ni raja peluk. Hak-hak kan? Tapi ini bukan hak, just sentuh saja. Ya Allah, Nabi Ayub kata, ya Allah sakit sentuh aku, hang lah penyayang. Kerana dia sibuk ingat pada Allah, Allah bagi semua ajak dia. Kita bila kita sakit, ikhwan, kita kena ubah label hati kita. Apa dia? Bila kita sakit, sibuk ingat Allah. Bila kita sibuk ingat Allah, semua keperluan kita Tuhan bagi. Dia berbeza dengan makam pertama tadi. Kita sibuk dengan minta. Bila kita minta, kita duduk tunggu. Yang kita minta tu tak lagi, tak dapat lagi, kita akan rasa apa? Eh, tak lega lagi ni. Wahai baru 5 hari. Nabi Ayub pun saya ingat 10 tahun sana. Dia sakit lah. Lama. Kita baru 5 hari. 5 hari. 5 hari tak pergi masjid. 5 hari tak medis. 5 hari tak main kelas atibian. Kita rasa macam mana? Aduh, rasa duduk di rumah tu rasa macam macam lubang kubur. Tak lega lagi ni. Masuk 6, masuk 7, masuk 8. Pasal kita duduk minta tak dapat. Kita ubah diri kita. Kita tak usah gelut dengan minta. Kita sibuk dengan ingat Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baca Quran. Sedekah, selawat kat Nabi. Subhanallah, sibuk. Nescaya apa? Apa yang kita nak, Tuhan bagi. Allah kata dekat Ayub, fakashafnahu bidurrin. Diingat pada kami, kami angkat semua mudarat dia. Subhanallah. Ini bila kita sakit ni, kita kena ingat apa dah? Dia duk cuci kita punya dosa. Kita nak kena ingat masalah ni lah, masa sihat ni. Esok kita punya apa, prepare kita untuk hari sakit. Kalau dah hari sakit baru nak pergi baca bab ni, memang cari penyakit ya? Tak boleh. Pasal tu sebelum kita susah, dekatlah diri dengan Tuhan. Ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifka fi syidda, kan? Nabi pesan itu kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kau ingat Allah ketika kau senang, nanti Allah ingat kau ketika kau susah. Subhanallah. Lepas tu Imam Nawawi bawa bab larangan maki angin dan doa bila ada angin kencang. Amai lah nak keluar, amai aku nak keluar, amai lah nak makan kenuri, angin pula. Makan kenuri, angin. Ni angin betul, bukan ni angin tu, angin betul ni. Jadi jangan Nabi kata jangan marah lagu tu. Maka ada doa yang Nabi ajak kepada kita. Lepas tu Nabi nak habaq kepada kita, angin itu mai dengan apa? Angin itu mai dengan apa? Kesemuanya ada doa dari Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.